Meow, langsung saja kita akan menyelesaikan gameplay Little Nightmares kedua. By the way, teman-temanku sekalian, ternyata ini akan menjadi episode terakhir dari game Little Nightmares kedua. Jadi mungkin gua mau ganti baju terlebih dahulu ya teman-teman, ke baju kesukaan gua yaitu Little Nightmares. Coto mate kudasai. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai dan langsung saja kita akan meneruskan gameplay Little Nightmares kedua. Dan di episode sebelumnya teman-teman, kita sudah melihat bayangannya si Six. Sedangkan kita itu lagi mencari si Six, dan apakah kita masih akan dikejar-kejar oleh makhluk yang begitu tinggi, kurus, memakai jas dan juga topi? Langsung saja kita akan lihat gameplaynya Meow Aup untuk menamatkan game Little Nightmares kedua yang satu ini. Six, ayo tunjukkan jalannya. Saya harus kemana nih Six? Si Mono lagi sakit perut guys. Kalau nggak salah dia habis jatuh ya. Ya kasihan banget guys. Oh no, di depan apa? Ada apaan tuh? Oh ada si Six. Six, kita mau kemana? Si Six sepertinya lagi menunjukkan suatu jalan, maybe ya. Jalan keluar, naik ke atas. Baiklah Six, Six, tunggu gua ya. Aku naik-naik dulu ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Aduh, lama sekali nih. Naik tangganya, panjang, banyak banget lagi. Ah, capek. Buset, di luar masih hujan dong. Wah ini kalau gue lepas teman-teman ya, kalau ini lepas guys, kaget gue. Apa yang akan terjadi? Apakah si Mono akan jatuh? Seperti yang kalian lihat di depan sana sudah ada tower. Terakhir kita mungkin ya. Pertanyaan, kita bakal lari atau berjalan dengan santai ini? Wah, ada dia lagi. Kenapa dia berlutut? Mono, kamu kenapa? Topinya dilepas. Topi detektifnya kenapa dilepas? Apakah si Mono sudah menyerah? Dia sudah menyerahkan diri dia, guys. Untuk ditangkap. Dilawan. Dilawan. Dengan kekuatan Mono. Pergilah kau. Kalah dong. Salah gua Meow Aup, ayo dong pencet sesuatu ternyata tadi ya guys, gua kirain cutscene. I'm sorry. Oke, sekarang kita fokus lagi ya teman-teman. Ayo. Bisa. Dipukul mundur. Mundur lagi, mundur. Jadi cadel. Lu. Come on. You can do it! Aduh, ini susah juga ya. Baiklah teman-temanku sekalian, mari kita fokus terlebih dahulu untuk mengalahkan. Mungkin ini adalah boss terakhir kita. Kalau begitu, videonya singkat dong. Enggak. Semoga aja masih panjang ya. Come on, kumpulkan kekuatan lagi. Dia masih bisa berdiri. Come on! Mono! Come on, gua harus gimana nih? Terus. Sesuai tangannya dia ya guys, sesuai tangannya dia. Come on, sedikit lagi Mono, bertahan. Pakai semua kekuatanmu. Kiri, analognya ke kanan. Mamam, ke kiri lagi analognya. Tengah. Nice. Masih hidup loh dia loh. Gimana nih guys? Apakah si Mono sudah kehabisan tenaga? Atau dia yang kehabisan tenaga? Dia bingung. Gua harus gimana ini? Finally! Ooh.
seperti kekuatannya si Six ya. Tapi ini lebih hebat lagi. Pertanyaan, sebenarnya siapa si Mono ini, teman-teman? Kenapa dia mempunyai kekuatan sekuat ini gitu loh? Anaknya siapa nih si Mono? Kenapa? Aduh, aku bener-bener bingung. Tidak, nggak ada penjelasan gitu loh teman-teman di game yang satu ini, ngeselin banget. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Mungkin gua akan live streaming ya teman-teman untuk mencari topi ya kan, untuk mencari secret-secret yang lain dan tentu saja untuk mencari misteri di dalam game Little Nightmares kedua ini. Kayaknya ada sesuatu yang gue lewatin sehingga Miaok itu belum mengerti ya. Wah, pintu ini lagi. Tunggu dulu, ini suaranya si Six. Lagu si Six maksudnya ya, yang pertama kali dia putar memakai music box. Oke, dulu ketika gue masuk ke pintu ini teman-teman, itu bertemu dengan makhluk yang tinggi berjas dan memakai topi. Nah sekarang, wah ini keren banget sih. Ada mata. Kok gue merinding ya? Gue merinding loh guys. Ini situasinya kayak creepy-creepy gimana gitu. Pintunya cuma satu ya? Gue cuma boleh ke kiri kah? Atau gue bisa ke tempat lain? Tidak bisa guys. No! Ya udah, mau gak mau ya guys. Kita coba pergi ke kanan. Eh, tunggu dulu. Ya, si Mono udah gak pake. Tuh guys, dia udah gak pake topinya dia. Tuh, mukanya si Mono. Ah, baiklah kalau begitu. Ruangannya apa ini? Oh, mungkin aja. Ini adalah ruangan untuk menyelamatkan si Six. Karena si Six kan terperangkap di dunia TV. Iya, betul juga. Ulala, ada misteri apa di sini guys yang bisa kita pecahkan ya? Ada banyak mainan anak kecil dan juga ada banyak pintu. Wah, ini game keren banget sih. Wow. Sound engineering-nya mantep banget, guys. Sebentar, tak coba masuk lagi. Di mana-mana ada mata dan gua kembali lagi ke ruangan ini, guys. Uh-oh. Ke kiri. Oh no! Kita tersesat teman-teman. Kita benar-benar tersesat ini guys. Gua nggak tahu harus kemana. Cuma ada dua pintu yang dimana pintunya ngelooping. Oh, gua harus mengikuti clue suara lagunya kali. Kali ini suaranya itu ada di kiri. Jadi gua harus ke kiri. Maybe ya. Kita coba dulu. Nah, mungkin saja. Betul. Tuh, ya kan? Ada suaranya. Berarti gua ke kiri lagi. Ah, betul sekali. Di sini tidak ada suaranya. Mungkin gua harus mencari pintu yang ada suaranya, guys. Nah, ini dia. Ini dia suaranya. Oke, kita ke kiri lagi, guys. Tunggu dulu, sebelum kita ke kiri, perhatiin terlebih dahulu ruangannya. Oh, wow. Wow. Ini art dari game Little Nightmares kedua luar biasa banget. Gue suka banget guys art-art seperti ini. Dark dan juga penuh dengan misteri. Keren sih, keren. Yap, masih ke kiri lagi. Oh, ada pintu yang terbuka. Kayaknya gue harus ke pintu ini deh guys. Yap, betul sekali. Ulala. Tuh, setiap kali si Mono mau ke pintu yang dia tuju guys, badannya dia kayak hancur gitu loh. Terkoyak-koyakan. Nih, kalau gue kesini, tuh, tidak terjadi apa-apa kan? Ah.
Okay, mungkin aja gue harus naik ke sini, terus lompat, kita buka. Aduh, nggak bisa. Oh, harus gimana ini? Sebentar ya teman-teman. Agak tricky. Nggak bisa. Didorong. Mungkin. Nggak bisa. Ya guys, gue harus gimana dong? Oh, mungkin aja gue kesini. Masalahnya ruangannya cuma bisa didorong doang tuh. Kalian lihat tuh. Oh. Okay. Sabar. Nah, ke sini. Terus mungkin baru bisa ke sini. Ah, seperti itu ternyata. Gua harus membuka pintunya terlebih dahulu baru bisa pergi ke kanan. Nah, sekarang gua harus kemana lagi? Sini, bukan. Ke sini, bukan. Berarti ke kanan sini. Tuh, lagi-lagi kan kalau misalnya memang jalannya kita badannya si Mono kayak terkoyak-koyak gitu loh. Six, kamu di mana? Kenapa susah banget nemuin kamu, Six? Semakin hari tempat ini semakin suram. Six. Wow. Macam gua enggak lihat. Si Dodol. Kayaknya gua harus dorong sih platformnya yang ada di depan sana tuh, guys. Ada. Gara-gara di dunia seperti ini gua kirain aman gitu loh. Ternyata masih ada jebakannya juga. Kurang ajar nih game ya. Oke, sabar. Sip. Kita di kiri sini tidak ada. Kita di kiri sini tidak ada. Mungkin saja di kanan sini. Tidak juga. Oh. Mungkin aja kita harus ke bawah terlebih dahulu. Tapi platformnya memang harus kita dorong. Kayaknya. Ah, ke bawah sini nih. Tuh kan? Yap, betul sekali. Nah. Coba kita dengerin lagi, guys. Enggak, kayaknya ada di bawah. Oke, menarik. Di sini. Ini ruangan apa ya, teman-teman? Sampai si Mono itu kayak looping gitu loh. Dunia apa lagi ini gitu loh. Wah, kepala gue mau meledak, guys. Memikirkan mystery game. Kesini kita. Little Nightmares kedua ini. Tuh, apa yang terjadi di sini? Kenapa? I don't know lah, guys. Kita main aja ya. Serius, gue juga gak tahu apa yang terjadi di sini. Ada suara. Ditutup. Six, kamu di mana, Six? Gede amat sih, Six. Wow. Six yang dari sekecil ini, guys, jadi segede itu. Tuh, kalian lihat, guys. Tunggu dulu. Misterinya kayaknya menarik nih. Kalian lihat di depan sana ada kayak foto. Fotonya mukanya itu dicoret-coret. Dan di sebelah kanan itu adalah foto Six lagi tengkurep. Di sebelah kiri itu siapa? Foto siapa itu? Menarik sekali. Okay. Itu beneran Six bukan ya? Itu beneran Six gak ya? Aduh, suaranya sudah semakin horor. Perasaan gue gak enak ini, guys. Ada clue lagi gak yang bisa kita temukan? Sabar ya, teman-teman. Sebelum gue maju lagi. Please, Six. Kita berteman, Six. Kita udah jauh-jauh. Ayo kita berteman. Aduh, perasaan gue gak enak. Kayaknya si Six itu lagi defensive gitu loh. Ayo, kita berteman. Kamu kenapa gak mau berteman dengan aku? Panggil lagi. Kita keluar atau gimana nih? Okay. Kok tiba-tiba teddy bear-nya keangkat sendiri? Aku punya boneka buat kamu, Six. Kamu jangan bersedih dan juga marah.
ini boneka buat kamu. Aku tulus kok kasihnya. Wah, ditolak begitu saja, guys. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Ya udah, aku punya bebek Six. Kamu mau enggak? Ditolak lagi, teman-teman. Dia tidak mau apa-apa. Ini nih, cewek, guys. Kalau ditanya kamu apa, terserah. Tapi pas dikasih, Oh, mungkin aja gua harus lihat di sini nih. Ah, ada palu. Buat apa ini palu? Wah, jangan bilang. Gak. No. Gua gak mau nyakitin si Six. Karena gua tahu si Six punya kekuatan juga, guys. Jadi si Mono sama si Six ini punya kekuatan yang... Wah! Didorong lagi gua. Six, aku nanti ngebug. Ya kan? Ya kan? Udah aku bilang. Ya ngebug, teman-teman. Tidak. Aduh. Dan si Mono terperangkap di sini selamanya ya, teman-temanku sekalian. Aduh. Oh, bisa. Au. Kayaknya mau gak mau deh, teman-teman. Jalan ceritanya membuat kita harus mengambil palu ini. Dan mungkin saja kita harus memukul Six atau memukul pemutar musiknya. Mungkin pemutar musiknya. I'm sorry, Six. Kenapa ini? Guys, tadi bercanda ya masalah cewek yang terserah-terserah ya. Bercanda, guys. Jangan marah! Oh, no! Terlambat gua. Bukan, gua udah bilang apa sih Six bakal marah. Makanya gua bilang, jangan dimacem-macemin, miok. Oh, no! Sekarang si Six marah. Kembalikan Sixku yang unyu, kecil, dan juga menggemaskan. Dia menjadi Six yang benar-benar menyeramkan, teman-teman. Gua sambil melihat tempat ini ya. No! Wow, hampir saja. Kemon, gua harus bersembunyi di sini, Bung. Yupi. Itu si Six, kenapa teman-teman? Kenapa dia jadi semenyeramkan itu? Ada kapak. Ada kapak geni 212. Ada kapak. Come on. Oke, come on. Come on. Wah. Gua harus gimana nih, guys? Gua harus gimana nih? Ah. Jangan bilang, teman-temanku sekalian, tugas kita adalah menghancurkan alat musik tersebut. Dia lagi kalem gara-gara alat musiknya menyala kembali. Uh-oh. Lari. Ditampar begitu saja, Bung. Ini game benar-benar menyeramkan sekarang ya. Oke. Gua coba ya, teman-teman, untuk panggil ke sini. Yes. This is it. Here we go. Boom. Telat satu detik. Oke, gue udah tahu sih ini. Harus ngapain. Pertama-tama gue deketin terlebih dahulu di sini. Oke. Lari! Come on. 3. Yes. Mamam nih! Kemana lagi kita? Apakah kita harus lari lagi, teman-teman? Apa yang kita lihat ini? Kenapa si Six seperti itu? Apakah itu isi hatinya si Six selama ini, guys? Dia kesepian. Oh no.
Terus gue harus berjalan sampai mana ini? Akhirnya si Mono sendirian. Oh, Six, kamu di mana? Oke, guys, gue nggak tahu harus kemana nih. Ada pintu. Sabar. Word-nya jadi slow motion ya. Kita coba pecahkan pintu ini. Aduh, ada lagi di sini. Ada lagi di sini, guys. Tunggu dulu, gua coba terlebih dahulu. Wah! Langsung gepeng, Mono gepeng. Sabar ya, gua coba terlebih dahulu lagi. I see. Dengan begitu, gue punya kesempatan. Galak banget dia, guys. Galak banget. Wah! Ternyata dia ada combo seperti itu ya, teman-teman. Kurang ajar banget. Gimana caranya supaya gua itu bisa taruh kapaknya deket situ? Wah, ini tricky sekali, guys. Masalahnya kapaknya itu nggak bisa gua buang gitu loh. Kalau gua panggil. Oh, ke-stun dia. Oke. I get it. Pertama gua harus panggil terlebih dahulu. Gua ambil. Mantap. Oke, ini dia. Kaboom! Begitu ngerti ya, langsung lancar. Belum rusak juga. Di sini lagi teman-teman. Di suatu tempat yang begitu gelap. Dan tidak ada ujungnya. Ada kapak lagi. Kali ini kapaknya nggak ada lampunya, guys. Apakah ini masih jalannya kita? Oh iya dong. Sekarang kapaknya ada di situ. Gimana nih, teman-teman? Oh no, Mama! Gua hampir saja. Oke. Gua harus begini. Terus. Gak bisa, kelamaan. Oh nice. Now, kelamaan. Kelamaan. Tapi idenya udah bagus tuh. Oke, nice. Come on. Mamam nih. Kena tangannya dia dikit. Langsung seperti itu. Baiklah teman-temanku sekalian ya. Mari kita coba lagi. Pertama-tama gue pengen kesini. Panggil dia, teman-teman. Jangan lupa untuk kesini, come on cepetan. Mano, panggil lagi teman-teman supaya dia kesitu. Oke, sip, ambil. Kita bawa saja teman-teman. Sip, panggil lagi. Come on. Aduh, masalahnya gue gak bisa ke atas sana, guys. Gimana cara, ya, gue tahu. Sekarang berarti gue harus panggil dia kesini. Terus gue kesana. Nah, nice sekali. Panggil. Sip. Apakah ini saatnya? Mama Mini! Wow, cukup mengasah otak juga ya teman-teman. Mantap. Come on Mono, you can do it. Sip. Lagunya makin hari makin pelan. Oh, gua harus kagetin dia, terus dia akan takut.
I see. Wah! Kaget gua. Gak boleh terlalu deket dong. Ayo dong, you can do it, I know. Ini yang paling gampang kayaknya ya. Aduh. Aduh. Six, Six. Kenapa kamu menjadi seperti ini, Six? Kamu seperti bukan temanku lagi, Six. Ayo. Mama Mini. Six, akhirnya kamu kembali lagi menjadi kecil, ya ampun. Nah gitu dong. Hai Six. Six, kita pergi dari sini, Six. Six, aku mau gandengan tangan, Six. Aku udah lama banget gak gandengan tangan sama kamu. Six. Ya si Six tinggalin gua, teman-teman. Now, apa ada itu di belakang? Oh my god. Monster lagi, teman-teman. Monster yang ada matanya banyak sekali. Now, now. Lari. Waduh, duh, 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 duh. Gua harus ngikutin. Gua harus. Gua harus menunggu momentumnya ya. Situ guys, ada momentumnya. Gua harus nunggu momentumnya. Oh no. Wah, ini serem banget sih. Pemandangan yang sangat amat mengerikan ya. Semoga saja kalian tidak mimpi buruk. No. Come on, come on, come on, come on, come on. I know I can do it. Oke, tunggu dulu. Tunggu dulu. I know I can do it. Let's go. Nice. Lari. Terus lari. Oh my god. Come on. Capek. Come on. Mono. 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 Come on. Lari. No. Aduh, kenapa ini slow motion? Aduh, di depan sana. Six. Tolong aku. Nice sekali, Six. Woo. Terima kasih banyak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Dia mengkhianati si Mono, teman-teman, di detik-detik terakhir padahal udah ditolongin. Apa jangan-jangan... Oh, tunggu dulu. Masih ada, guys. Masih hidup. Si Mono masih hidup. Oke. Jangan-jangan si Six marah gitu loh, gara-gara alat musiknya kita hancurkan. Tapi kan dia menjadi sesuatu yang mengerikan gitu loh. Dan gua sebagai cowok harus menolong cewek. Tapi selalu gitu deh. Gak selalu sih, teman-teman, bercanda ya. Saya sakit hati sebagai cowok, teman-teman. Kita sudah menolong si Six. Kita udah benar-benar berusaha buat Six. Tapi kita dikhianatin begitu saja sama si Six. Bukannya ditolong sama Six, tapi tangan kita dilepaskan. Terus apa gunanya kita menjalani hubungan dari awal sampai terakhir seperti ini, Six? Semuanya percuman. Jadi drama deh. by the way, kayaknya gue harus melakukan sesuatu deh. Ya ampun. Oke. Okay. Mungkin gue harus duduk di sini atau gimana nih? Oke. Okay. Mono. Buset.
berakhir, guys. Belum berakhir. Ah. Si Mono sedih. Oh, dia sedih. Ini udah kayak cowok patah hati gitu loh. Jadi gede loh dia loh. Apakah gara-gara dia terjebak di sini terus makin hari dia makin gede seperti ini, guys? Atau jangan-jangan ini melambangkan trauma ya di dalam hati orang yang sudah disakitin? Bisa jadi. Set. Jadi manusia dong dia, guys. Terus jadi apa dong ini? Tunggu dulu. Jadi selama ini si Mono Oke, teman-temanku sekalian, wow, tidak terduga sama sekali ternyata selama ini yang mengejar-ngejar kita itu adalah Mono yang sudah dewasa. Dan mungkin saja teman-teman, Mono yang sudah dewasa tersebut datang untuk memperingati si Mono yang masih kecil untuk jangan deketin si Six. Sinyal interruption. Bisa jadi gak sih, guys? Ya bisa jadi seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi kan pintunya tertutup lagi. Dan dia menunggu orang yang untuk membuka pintu itu lagi, guys. Dan ternyata waktu itu si Mono yang masih kecil ya kan yang membuka pintu itu kembali. Terus berarti looping lagi dong ini. Sama kayak kejadian pas kita masuk ke dalam dunia televisi tersebut ya kan. Ada loopingan-loopingan yang aneh. Mungkin aja kita harus looping teman-teman sampai... Aduh gimana ya? Jadi dia Jadi Mono itu sebenarnya sadar teman-teman kalau misalnya si Six ini jahat. Kalau misalnya kalian lihat sebelumnya kan sosoknya Six ini benar-benar mengerikan banget sampai kita menghancurkan alat musiknya dia. Setelah alat musiknya dihancur teman-teman, maka dia akan menjadi Six yang super duper kecil yang imut. Wow. Terus menurut gua ya, ini game adalah jalan ceritanya sebelum Little Nightmare yang pertama. Jadi mungkin aja si Six dan juga si Mono ini bertemu terlebih dahulu ya kan, ada di suatu kota yang sudah seperti itu ya kalian lihat teman-teman, penuh dengan televisi yang dimana kalau misalnya ada orang yang menatap televisi tersebut maka mereka akan terganggu pikirannya dan tidak akan lepas dari televisi tersebut. Kalau mereka lepas dari televisi tersebut teman-teman, maka mereka akan menjadi gila dan juga mereka akan mengamuk. Makanya menjelaskan kalau TV tersebut dimatikan, maka mereka akan mencari si Mono. Dan habis itu si Mono ini mempunyai kayak special gift yang dimana dia bisa kayak mengkontrol frekuensi maybe, atau mungkin dia bisa masuk ke dalam dunia televisi maybe. Gue juga gak tahu sih teman-teman untuk kekuatannya si Mono ini seperti apa. Tapi yang paling penting adalah
sebenarnya ini sudah terjadi gitu loh. Apa yang kita lihat sekarang itu sudah terjadi, ya kan? Dan si Mono yang sudah dewasa tidak mau ini terjadi lagi, makanya dia kembali lagi mungkin ke masa sebelum si Mono tersebut dijebak oleh si Six. Dan abis itu si Six pergi ke kapal, terdampar di kapal. Oh no, gimana ya caranya ngubungin antara Little Nightmare kedua ini dengan Little Nightmare yang pertama? Pasti ada nih teman-teman, di tengah-tengahnya nih pasti ada nih penghubungnya. Soalnya tadi gue lihat kan si Six keluar dari televisi, dan apa yang terjadi dengan Six keluar dari televisi tersebut? Apakah dia ditangkap oleh orang lagi dan dibawa ke sebuah kapal? Jadi teori gue yang awal jadi salah gitu loh, kalau misalnya si Six ini adalah adiknya si Geisha. Wow. Kalau misalnya si Mono udah dewasa di dunia televisi ya teman-teman, berarti istilahnya si Six juga harusnya udah dewasa. Makanya kita ngelihat sosok si Six yang udah besar itu ya, yang benar-benar dia pemurung, pemarah, yang hanya menginginkan mendengarkan musik gitu loh, dibandingkan dia keluar bersama-sama si Mono. Tapi ngeri sih, sosoknya si Six waktu udah dewasa udah gak lucu lagi guys. Udah gak selucu di sini lagi dia. Nyebelin banget sumpah. Ya udah teman-temanku sekalian, gue sama sekali gak bisa jelasin apa-apa ke kalian. Well, gue akan usahain untuk coba untuk live streaming untuk mendapatkan topi dan juga beberapa misteri yang tertinggal teman-teman. Dan ada beberapa yang bilang kalau misalnya game Little Nightmare kedua ini ada beberapa ending gitu loh. Sedangkan gue sendiri gak tahu karena gue masih benar-benar tidak mau connect ke internet. Bahkan gue gak mau baca komen-komen kalian teman-teman karena isinya spoiler semua. Instagram gue juga isinya spoiler semua. Makanya tuh kadang-kadang, aduh cepetin aja dah. Nyebelin banget ya. Ginilah, apa, kalau misalnya gue main dan mainnya tuh per hari ya, lebih enak sebenarnya gue langsung main tamatin gitu loh. Tapi gak seru, nanti kalian komen dan berteori, gue gak bisa baca dan gue gak bisa diskusi sama kalian. Tapi percuma sih, gimana dong guys? Gue kadang-kadang bingung gitu loh. Aduh. Tapi overall, untuk game Little Nightmares kedua, GGWP. Saya suka sekali teman-teman dengan tipe-tipe game seperti ini. Ada horornya, ada misterinya, ada puzzle-nya, dan juga ada tingkat difficulty-nya. Wow, story-nya sendiri gue acungin jempol teman-teman, yang membuat kita tidak menyangka gitu loh. Musuhnya itu adalah diri sendiri, Mono yang sudah dewasa guys, yang mau menghalangi si Mono ini untuk berteman atau mungkin jatuh hati kepada si Six. Wow. Kadang-kadang mungkin ada pepatah mengatakan andaikan saya bisa memutar waktu. Tapi percuma, si Mono memutar waktu pun Mono yang waktu kecil keras kepala guys, dan jadi percuma semuanya. Wow. 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 Oke. Teman-temanku sekalian, sepertinya kreditnya cukup panjang. Gue bisa skip kah? Atau mungkin ada oh iya, ada after kreditnya. Little Nightmare ke pertama teman-teman ada after kreditnya. Apakah di Little Nightmare kedua ini ada after kreditnya lagi? Mari kita tunggu saja ya teman-teman, karena di sini kayaknya gue nggak bisa skip sama sekali. Gue sudah pencet semua tombol, jadi gue tunggu sebentar dan nanti kita lihat ya teman-teman after kreditnya akan seperti apa. Ya, ternyata sudah gue tunggu lama-lama teman-teman, tidak ada after kreditnya ya. Ya, seperti itulah teman-temanku sekalian untuk game Little Nightmares kedua. Dan ada satu lagi teman-teman yang gue ingat ya. Kalau nggak salah, si Mono ketika dia bangun teman-teman, dia itu di sebelah televisi, ya kan? Nih ya, kalau misalnya gua new game, ketika dia bangun itu benar-benar dia di sebelah televisi. Apakah memang sengaja teman-teman Mono yang sudah dewasa mengirimkan Mono yang masih kecil, ya kan, melalui televisi tersebut? Karena si Mono kan bisa teleport sana teleport sini melalui televisi. Masuk di akal ya. Ya udahlah teman-temanku sekalian, untuk episode game Little Nightmares kedua sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.